Malaysia memperoleh pingat emas yang kedua dan ketiga menerusi skuad memanah selepas menang bergaya dalam aksi final acara compound berpasukan lelaki dan wanita di padang sintetik Bukit Jalil pada Khamis. Ketika skuad wanita dengan Vietnam terpaksa ditentukan menerusi shoot-off selepas kedua-dua pasukan terikat mata 225-225, segalanya bergantung kepada Sarita selaku pemanah terakhir Malaysia untuk melakukan panahan terbaik bagi memastikan kemenangan negara. Sarita nyata tidak mengecewakan apabila meraih 10 mata, satu-satunya mata sempurna dicatatkan dalam 9 percubaan pada perlawanan terbabit untuk memastikan Malaysia merangkul emas kedua. Sementara itu, trio pemanah lelaki melakukan kebangkitan memberangsangkan pada pertengahan saingan separuh akhir menentang Vietnam sebelum ke final dan mengatasi Singapura 228-222 untuk memenangi pingat emas ketiga buat kontijen negara. Pingat emas ni kita memang jadi sasaran. Berpasukan lelaki dan perempuan memang jadi kita punya target untuk SEA Games kali ini. Dan kita ada esok untuk Miss Team, last kita punya acara yang insyaAllah kita akan cuba yang terbaik untuk janjikan apa yang kita sasarkan. Strategi yang kita buat lebih kepada diri sendiri daripada target yang kat depan. So Alhamdulillah apa yang kita buat hari ini jadi. Dengan pengalaman semalam saya dan Zul dekat pentas final, kita ada sedikit pengalaman, so itu sangat-sangat membantu untuk hari ini punya shooting. So shooting okay, tak ada masalah sangat. Cuma dekat pentas final memang gemuruh dia ada beza sikit. So maknanya kita shoot 9 dan 8 tu agak normal bila kita under pressure. So 10 tu kalau boleh memang itu training kita senang buat. Cuma dekat mentah final ada tegang sikit. Semalam skuad memanah negara menyumbangkan pingat perak dan juga pingat gangsa melalui acara compound individu lelaki dan juga wanita. Hari ini skuad memanah negara nyata berbisa apabila menyumbangkan 2 pingat emas sekaligus melalui acara compound berpasukan lelaki dan juga wanita. Skuad memanah lelaki yang dianggotai oleh Zulfazli, Juwaidi dan juga Kinlip nyata berbisa apabila mengalahkan pemanah daripada Singapura di aksi final dengan mata 228 berbalas 222, manakala skuad memanah wanita yang dianggotai oleh Fatin Nur Fatihah, Nur Shazira dan juga Sarita nyata berbisa juga apabila mengalahkan pemanah daripada Vietnam dengan mata 253 berbalas 252. Dan tahniah buat skuad pemanah negara dan ayuh bangkit bersama.